dia menjadi lalapan bergerak merobak rantai makanan kamar sebengkel. Kok bisa jadi begini ya? Bang, itu bantalnya udah berapa kali bang dipakai bang? Benar aja gue. Santai. Free Fire ternyata game yang sangat menyenangkan guys. Aku mau mainin tapi aku masih memikirkan jiwa dan kesehatan mentalku untuk bermain Free Fire ya. Kasihan temennya. Pan 1945. Oke guys, kembali dengan si Ervan di channel Ervan 1140 guys. Yeay bang, benar. Oke guys, jadi saya bakal coba membuat video. Dan video yang bakal saya buat hari ini adalah saya akan coba membuka Facebook hari ini. Karena sudah 100 juta tahun tidak membuka Facebook tanpa basa-basi minta langsung ke video ini. Squish lebih enak. My grandpa just died. No time for crying. We gotta win this war. For real. Guys, di saatnya war, apapun yang terjadi, tetap harus war ya. Mau nenek meninggal, mau kakek meninggal, mau bapak meninggal, mau rumah kebakaran. Kalau sudah war harus tetap menang ya. Gak ada kata tidak ya. Gua lagi naik Maxim, terus motornya mogok di tengah jalan. Terus dia panasin berulang kali. Gua tungguin terus pas udah nyala, dia tiba-tiba pergi gak ngomong apa-apa. Ini udah 30 menit ditinggalin, helmnya masih di gua. Di aplikasinya udah dia cancel. Maksudnya gimana? I can't live my life sometimes gini amat. Positive thinking aja neng. Lumayan dapat helm bagus. Abangnya juga kenapa sih? Main cabut aja. Lah penumpangnya mana ini anjing? Udah mager balik biar aja helmnya bang. Dia menjadi lalapan bergerak merombak rantai makanan. Baru ini saya lihat guys. Ayam jago yang benar-benar jago ya. T-Rex nih bos. Akhirnya evolusinya T-Rex mengeluarkan ilmu yang sebenarnya. Dari kamu memberikan silver queen. Aku alergi kacang kalau kamu lupa. Cewek kamu yang mana yang suka coklat kacang? Loh, gimana sayang? Aku gak ada ngirimin kamu apa-apa. Aku juga tahu kali kamu alergi kacang. Hayo, cowok kamu yang mana yang ngasih coklat kacang? Kamu ya? Ini aku gak tahu antara cowoknya Epic Save atau Epic Comeback ini. Aku gak tahu yang mana ya. Pasti abis ini ceweknya yang marah-marah karena dituduh-tuduh sama cowoknya. Padahal dia duluan yang mulai. Ya begitulah, gak pernah salah guys. Do British website use cookies. Biskuit. Karena kalau orang British tuh ngomongnya bukan cookies guys, tapi biskuit ya. Jadi kalau yang gak paham ya udahlah ya. Beda umur kita guys. Oke guys, jadi begitu aja ya. Sekian untuk roleplay sama Kak Sintanya dari aplikasi Lita. Totalitas banget cok. Betulan kayak ditangkap sama polan cantik ya. Walaupun pistolnya bukan pistol beneran, walaupun pisang ya. Untung warnanya hijau bukan coklat gitu. Kaget aku tadi sebentar. Buk. Nah, BTW buat kalian yang pengen imajinasinya menjadi kenyataan seperti saya tadi kan, keinginan dari zaman purba kali itu, guys, akhirnya bisa terwujud di aplikasi Lita ini. Apalagi yang ditunggu, langsung aja download aplikasinya. Link di deskripsi kalau kalian pengen order, apalagi buat kalian yang lagi merasa sepi, merasa sedih atau enggak punya imajinasi yang terlalu liar, boleh kalian. Langsung klik di deskripsi dan order pilihan kalian. This is real power. Meager. Apa tuh man? Ngomong apa tuh man? Nani Reska. Yang tersinggung bukan karakter gamenya guys, sampai karakter aslinya juga ya. Sering terjadi guys di game FPS ya, apalagi CSGO, Valorant. Nggak tahu cok, entah kenapa ya, musuhnya itu semakin diam semakin susah diserang. Sedangkan kalau bergerak tuh malah gampang itu ngeflick-ngeflicknya. Giliran dia masih susah bet anjing. Wah, saya melihat Riders on the storm.
Nunggu lampu merah dengan gaya nih bos. Bisa begitu ya. Mohon di kungfu. Hiya. Kenapa di kungfu pak? Perguruan mana pak? Blok. Kamar rasa bengkel. Kok bisa jadi begini ya? Bang itu bantalnya udah berapa kali bang dipakai bang? Cuci bang, cuci. Dibersihkan tiap gerhana matahari total. Ya pasti 1000 tahun sekali tuh ya. Awalnya bantal itu memiliki beberapa pulau. Tapi awan gelap dari badai Katima karena tidak mandi bangsa bertumpuk membentuk kegelapan absolut. Warning, kalau disumpel pakai bantal itu jangan sampai kegigit atau mengeluarkan juluran lidah. Tersedot, kalau tersedot kalau kena lidah itu ya masuk ke dalam bantalnya kayak jinnya Aladdin cok. Oh, suara kamu bagus kayak mendesah gitu, aku suka loh. Iya, soalnya suara kamu itu berat, aku pun suka gitu. Kamu udah punya doi belum? Maju, maju, maju. Musuh terlihat, musuh terlihat. Ini siapa nih minta pertemanan ke aku? Ya udah aku terima ya. HP aku sekarat. Gak bisa berkata apa-apa aku cok. Sampai nemu keluar kata-kata dari mulutku dan abang-abang lo itu abang-abang anjing. Suka banget. Ih suara kamu itu enak kayaknya ngedesah-desah gitu ya. Tolong desahin aku dong, soalnya aku lagi sakit nih. Waduh. Iya. Ayo dong, desahin dong sekali aja. Ntar ku kasih pop ini deh susu aku. Kamu kalau mau pop dari aku, yang bilang Free Fire game anak-anak, ada buktinya guys, ini game dewasa ya. Cium dulu kek gitu, cium-cium aja deh, nggak apa-apa deh, yang penting dicium sama kamu. Iya, soalnya aku lagi sakit gitu orangnya. Enggak loh, masa sih aku coli, aku kan cewek. Ya udah cium aku dong bang. Ih kenapa oga ya Allah. Oke guys, kita udah dapat konten guys. Bubarin dulu guys. Kerja bagus. Musuh terlihat. HP aku sekarat. Guys, ini sebenarnya fungsi sebenarnya dari AI ya. Akhirnya meme yang selama ini kita lihat kita bisa tahu background aslinya ya. Oh, ternyata ceweknya marah gara-gara cowoknya main HP, cok. Oh, ternyata bapak-bapak ini lagi di kamar, cok. Oh, ternyata punya kaki, cok. Oh, ternyata lagi di tol, cok. Oh, ternyata lagi di kampus, cok. Oh, ternyata begitu backgroundnya, cok. Cepet ya, bisa begitu anjir. Bagi yang bilang AI tidak berguna, coba lihat ini guys hasilnya. Kita bisa nge-meme, melihat meme dalam resolusi 4K gitu. Gara-gara AI cok. Iya cok, kenapa caco ini. Botak gue. Botak anjing. Botak pep. Awas lu Ford. Lu benar aja gue. Santai. Free Fire ternyata game yang sangat menyenangkan guys. Aku mau mainin tapi aku masih memikirkan jiwa dan kesehatan mentalku untuk bermain Free Fire ya. Masih mengumpulkan hawa nafsu dulu guys untuk main Free Fire. Tendang tai, bapak lu besar. Santai, ada aku. Bapak lu senang. Orang TikTok kayak bang lo tuh. Santai, botak ada aku. Botak lu kayak pep besar-besar. Santai, ada aku. Gue ngin mak lu bang lu nanti. Bener aja. Family friendly sekali guys. Adik ini ingin mengingat mamanya guys. Mamanya si botak. Makasih ya. Mas, muka kamu mas, kok berbulu mas? Tangannya juga mas. Menantu kita kenapa? Aku mau
jadi monyet. Stop. Banget actingnya, cok. Acara apa dia? Kira bakal jadi buaya, kenapa malah jadi monyet anjing. Keseharian warga Indonesia sore-sore nonton TV, guys. Beginilah acaranya ya. Malah jadi tsunami. Kenapa ya? Sekarang tuh udah dibikin lagi gitu nih, kayak gitu yang absurd anjing. Ala ajojing. Ajojing. Yo terus yo, goyang terus yo. Buat filternya bang. Nah kan, langsung noleh guys. Lihat apa yang dia lakukan, guys. Kurang. Langsung direspon. Login yo, login yo. Langsung login anjing. Nggak beda tipis sama kucing kalau dipanggil. Ayo itu, sana dulu wang. Oke, ini mau ke atas nih, tenang aja. Ah itu di kananmu, Mana? Eh, di kananmu itu. Mana? Kanan pintu. Tuh, diam dia, aku mau fokus nih. Weh, menuhan nih kau mau. Weh, aku cantik ini. Anjing kue, babi. Aku lagi enak. Weh, mah. Apa nih? Pintu apa? Elite versionnya, guys. Kenapa jadi isinya prepare semua ini? Maju. Guys, ilmu yang harus kalian tahu ini guys, tidak ada lagi tangan kiri yang tersakiti ya. Ini ilmu life changing banget, cok. Aku yang baru tahu guys. Bisa begitu anjing. Tapi untuk paku-paku yang panjang aja kayaknya. Kalau paku pendek gimana bang? Tolong kau mau siapa yang mau kencing jangan di sini loh. Kenapa bang? Kenapa? Jangan kencing di sini. Iya sorry. Caranya mau dikawal lagi kok. Tolong bener ya. Gimana bang? Ya, enggak apa-apa, Bang. Sekalian wudu, Bang. Sini. Sekalian kasih siap terusin aja, Bang. Ini enggak apa-apa, Bang. Dipakai, Bang. Enggak apa-apa, dipakai. Yo, sambil mangap, yo. Pakai sabun sekalian, Bang. Sabun sikat gigi, sumber air yang sempurna itu, Bang. Enggak bakal habis kayaknya kalau kuperhatikan. Kamu, cowok yang kamu suka. Cowok yang suka kamu, sedangkan aku, wow. Sorry, gue udah glow up, anjay. Akhirnya Jarjit udah glow up guys, Balmon. Anda tahu udah siapa namanya itu? Halo adik-adik, saya Bahru Alam, saya perwakilan mahasiswa sastra asing. Kebetulan skripsi saya ini membahas tentang pengucapan kata cuak dalam kehidupan sehari-hari. Di video itu adik-adik ngomongnya cuak. Nah, bukan seperti itu pengucapannya, tapi cuak. Dari seperti itu, jadi C-nya itu ada H-nya setelahnya. Nah, U dan A-nya itu bukan diucapkan UA, bukan, tapi dari dalam kerongkongan atas. Jadi cuak. Nah, juga beberapa para ahli itu menganjurkan bukan ke depan ngomong, tapi ke atas. Jadi menutup mata dan ke atas. Cuak. Nah, kalau bisa tuh geter leher. Cuak. Bukan cuak gitu. Malah jadi Donald bebek. Mesin Tamiya 8 tak ini guys. Kasihan temennya anjing. Itu molekul tersedot semua cowok nyangkut di dalam anjing. Bang ke dokter bang, penyakit itu bang asli dah. Hati.
anak seburuk dugaanku, Skorku ya. Ternyata ada yang lebih tolong. Aman, terus. Aman bang, terus bang, mundur terus bang. Aman, masih aman. Sampai rumah udah tebelan dua mobil. Aman bang lah mobil gua. Mana bagasinya bang? Dahlah, capek anjing. Aku tidak tahu harus tertawa apa tersedih. Begitulah ya, kalau kesabaran cuma setipis tisu guys. Ah, capek banget. Saking jarangnya udah naik motor, kalau misalkan di lampu merah itu kadang bersebelah nama orang itu agak-agak akur, tanggung rasanya anjing. Perasaan dulu pas SMK enggak anjing, biasa aja cok. Ya begitulah ya. Tai emang lu. Lihat nih. Sing sing. Boy. Oh my god. Walaupun mukaku kayak cabe-cabean nih. Bakong nih bos. Udah bang, berhenti main Mobile Legend bang. Capek gue liat. Anjat musik. What the fuck was that? Info men. Yo, kenapa? Ada apa sih kawan? Anjay. Anjay. Salah gua apaan man? Ganteng kan gua? Keti gak nih? Badak momen ini guys. Badak momen di land of down. Santuy. Berhenti. Kadang main Mobile Legend tuh keseruannya yang kayak gini, cok. Apalagi di badak momen nih. Siapa yang bikin ini? Kalau bikin mobil kameranya jangan pakai kamera tele kan? Kejauhan kan mobil jadi jaraknya aslinya kan? Saat. iPhone. Oh. Anjay. Samsung. Just. Kratos God of War. Oh, gaya. Oh. Bisa begitu hebat guys, sampai pori-pori mesinnya. Kerja bagus, pas dilihat Lamborghini ternyata ya. Oke, selamat untuk episode kali ini, sejam udah aku rekam ini. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Siap!